Cerita dia macam ni. Saya masa tu umur saya 2 tahun. Saya duduk kat rumah dengan kakak saya 2 orang. Masa tu umur saya 2 tahun. Saya duduk kat rumah dengan kakak saya 2 orang. Lepas tu saya pergilah dekat dapur kan. Lepas tu tergelincir. Tergelincir tu lepas tu saya tarik tonggis tu. Lepas tu terbalik sekali dengan periuk belanga tu. Lepas tu lah kali jatuh lah habis semua tu. Mak saya lepas tu terus kakak saya ambil saya bawa masuk bilik air. Lepas tu terus depa jurus saya apa basuh-basuh apa semua tu bagi. Lepas tu depa pergi kat jiran sebelah, panggil jiran sebelah. Jiran sebelah bawa saya pergi hospital. Lepas tu saya kena balut macam mumia tu seluruh badan. Lepas tu siapa lagi macam ni. Tangan saya, kalau tidak tangan saya dia bengkok macam ni. Rapat lagi, lepas tu dia orang buka jadi macam ni.